Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam ngarit maria teman-teman, sahabat ternak dimanapun berada. Kali ini kita berada di Desa Mbono, tepatnya di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kita akan review di kandang sahabat kita, yaitu kandangnya Mbah Bani, yang kesehariannya sama-sama berjualan kambing di pasar. Kita sering mewawancarai beliau di pasar. Ini lokasinya di Desa Mbono ini rata-rata mayoritas penduduknya memelihara ikan. Jadi banyak kolam di sini dan cuacanya sangat sejuk, segar, sehingga cocok untuk pemeliharaan kambing. Kita lanjut teman-teman, langsung menuju ke kandang beliau untuk mereview hasil breedingan kambing PE, baik PE Jerabang maupun kepala hitam yang ada di kandang Mbah Bani. Kita langsung menuju ke kandang beliau. Ini kita awali teman-teman untuk menginformasikan regone cemple 2 ekor ini kepala merah sing ning bok. Iki informasine regone piro Mbah iki, Mbah? Nek iki dhewe 25.000, Mas. 2 ekor iki. Kepala merah iki. Kepala merah iki 25.000. Ayo umure sik. Lanang wedok umure seminggu kae iki ya. Umur 1 minggu teman-teman. Ini ada 2 ekor jantan dan betina. Ini permintaannya dari Mbah Bani 5 juta. Ki 5 juta ki net apa oleh ditowo? Nek kuwi net, Mas. Kuwi. Berarti kabeh net iki ya jemplene kene iki ya. Ya wis, karena udah diukur untuk parameternya dan speknya sama beliau sudah diukur untuk harganya. Jadi net pun nanti teman-teman bisa telepon koordinasi sing powo enak telepon engko ya muga-muga iso ijol mbuh piye carane. Jantannya di Mbah? Jantannya ya pangga sing tuwek kae, Mas. Oh ya, kepala merah ya, jantan merah. Tua nah. Usianya berapa Mbah? 7 tahun. 7 tahun. Ini saat ini masih aktif untuk pejantan di kandang Mbah Bani. Jadi semua indukan kawinannya kepala merah. Dan indukannya ini sih indukannya? Indukannya kepala merah loh, Mas. Yang nomor urut kokulon. Oh, yang ini Mbah ya, untuk indukannya ya. Oke teman-teman, kita lanjut di blok belakang. Ini di belakang banyak cemple ini. Di belakang tadi kita lihat banyak cemple. Ini kita berada di kandang belakang teman-teman, yang mayoritas materinya cemple-cemple. Usianya rata-rata berapa lagi, Mbah? 3 minggu. 3 minggu ya? Ya, 3 minggu. Yang 2 itu kepala merah itu 1 bulan. Oh, yang kepala merah ini 2 ekor nih 1 bulan. 1 bulan. Nah, ini teman-teman. Kita langsung aja tanya harganya. Karena kali ini kita mereview serta menginformasikan untuk spek-spek cemple-cemple hasil breeding di kandang Mbah Bani. Kita mulai dari kepala merah. Nah, ini kepala ada merah. Kepala merah usia 1 bulan. 1 bulan. Ini permintaannya berapa nggih, Pak? Sing 1 bulan iki. 1 bulan itu satu pasang 7.000, Mas. Satu pasang 7.000. 7.000. Hitung 1000. 7 juta teman-teman, permintaan dari Mbah Bani. Ini ada 2 ekor jantan dan betina. Betina, ini betinanya ini. Nah, betinane iki, jantane iki. Ini. 7.000 njaluke. 7 juta teman-teman. Nih. Kita lihat dari samping ini, telinganya lipat semuanya dari kedua kambing dan masih ngedot, sik gelem ngedot, Mbah ya. Ngedot masih iki. Mandiri, ah, urung mandiri ya. Urung. Tapi ramban gelem ya. Lekas gelem masih ini. Lekas mimil ramban. Permintaan 7 juta yang kepala merah 2 ekor. Nah ini spesifikasinya, telinganya panjang, dagunya juga tebal, kepala cembung. Ini hasil breeding dari jantan yang kepala merah, Mas ya. Kepala merah kabeh masih. Jantan kepala merah di kandang Mbah Bani. Ini melahirkan banyak cemple di sini. Ini yang kepala hitam, Mbah. Kepala hitam piro lagi? Kalau kepala hitam yang 4 ini, Mas,
calon pejantannya satu. Jantan ini jalan, Mbak. Calon pejantannya ini, Mbak. Oh, calon jantan ini, Bu. Nah, ini. Nah, ini calon jantannya, teman-teman. Ini. Permintaannya berapa, Mbak, iki? 12.000. Kabeh papat. Oh, 4. 4 ekor 12 juta, teman-teman. Nah, jantannya satu tadi. Untuk ini, spesifikasinya ini hampir sama rata-rata. Hampir sama. Nah, ini. Nah, gigi-gigi jantan ya, Mbak, ya. Jantan. Nah, ini jantannya. Nih. Lek tuku lanang itu berapa, Mbak, kepala hitam? Lanang itu, Mas. Penawarannya piro? 3.000 punjul Mas iki, sing iki. 3.000 punjul. Heeh, lek jumuk lanang itu. Pokoke jumuk lanang itu 3.000 ke atas, 3 juta ke atas ya. Lebih detailnya nanti bisa konfirmasi di betul. Kontak person Mbah Bani, teman-teman. Ini ada 6 materi yang di kandang belakang. Jadi padha Mbah ya, rata-rata ya. Rata-rata. Itu harganya padha Mas iki. Per pasang ya, Ki. Per pasang 6 juta Mbah ya. 6 juta. Kalau yang kepala merah 7 juta. 7. Oh, iya 7.000 ya sing abang ya. Ini mintanya 7 juta, teman-teman. Karena usianya juga sudah 1 bulan. 1 bulan. Dan sudah agak besar. Plus saya kepala merah ya, Mbah ya. Ya, kepala merah. 7 juta. Jadi yang 4 ekor itu per pasangnya 6 juta. 6 juta. Jadi 4 ekor burungan 6 kali 2 berarti ya. 12 ya, juta. 12 juta. Kalau yang kepala merah 7 juta. Ini jantannya, teman-teman. Ini. Jika sahabat mana yang membutuhkan bahan pejantan, ini bisa diadopsi karena ini mempunyai keturunan dari kepala merahnya Mbah Bani yang sudah melahirkan kambing-kambing bagus. Nah, ini dagunya tebal dan pola warnanya kepala merah. Pola warnanya bagus. Lampunya Pak Nori. Induknya enak pun Mbah Sagi, Mbah. Kabeh songolas Mas iki. Songolas Sagi induknya ya. Banyak perkembangan pesat, teman-teman. Ini saat ini ada 19 induk untuk breeding di kandang Mbah Bani. Ini induknya semuanya. Dan ada ini bakalan betina. Bakalan betina usia berapa lagi? Pi Mas. Usia piro bakalan betina? 8 bulan ini. Wolong Mas Sasi. Ini tidak didol ya niki. Lah iki nggih gajul babon-babon ya Mas sing serata umur-umur. Oh, babon-babon. Serata umur-umur kuwi engko di Oke Mbah, senang sekali sore ini berbagi informasi untuk update harga kambing cemple khususnya di kandang Panjenengan. Sukses selalu buat breedingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.